di KPI bahwa ya tadi sebetulnya langsung dipegang oleh ketua DPP PDIP dari Jakarta melalui virtual conference karena memang beliau sedang bertugas. Pertama kami jelas mengucapkan terima kasih banyak kepada DPP PDIP Jawa Tengah yang telah membantu semua proses pendaftaran sampai dengan diterima oleh KPU Jawa Tengah. Dan selanjutnya kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya dari pilkada sesuai dengan keputusan berikutnya dari KPU Provinsi. Itu aja dari saya, Mas Indira. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih. Pak Andika, saya butuh dari Liputan 6. Ini akan melawan Kip Plus ya, Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Ada tekanan ya sebelumnya? Melihat koalisi Indonesia Maju, Kip Plus ini kuat. Mungkin berikan tekanan. Jelas mereka sangat kuat. Dan di situ juga menunjukkan sebenarnya kekuatan politik. Tapi kami menerima tugas juga dari Partai PDI Perjuangan, sama halnya dengan Mas Budi, dengan Gus Yassin yang kemudian juga mendapatkan tugas dari partai-partai pendukung. Yang jelas, kami sangat hargai. Kami pengalaman, saya secara pribadi kenal dengan Mas Budi sudah cukup lama, sejak 2014. Dan saya tahu Mas Budi adalah orang yang baik, capable, kemudian juga punya pengetahuan yang dalam tentang Jawa Tengah. Dengan jelas, masyarakat Jawa Tengah telah akan nanti menurut saya akan diuntungkan dengan adanya beberapa calon ini sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati. Proses dari Pak Andika ini menjadi calon gubernur dari PDIP itu gimana? Dari mana? Dari TV Pak. Proses itu ada di DPP pusat PDIP. Jadi saya perusahaan sama sekali tidak berusaha untuk tahu. Yang jelas saya sebagai kader kan mendapatkan perintah sampai dengan pemberitahuan hari Senin kemarin. Dan itu saya diundang pun juga masih belum tahu, hanya diminta untuk hadir kemarin hari Senin untuk acara jam 13. Di situlah kemudian baru diumumkan. Jadi prosesnya begitu, Mas. Pak, dari mana? Metro. Perang Bintang. Star Wars. Mulai keliling jatah. Ini sudah mulai, sudah kota sekarang akan termasuk Jawa Tengah. Ini pilih pertama. Besok kita jadwalkan. Seperti biasanya, kami akan memberitahukan kepada teman-teman media. Supaya teman-teman media yang bersama cari-cari. Kita akan rilis kemana saja Pak Andika sama Pak Edi hari ini dan apa yang dilakukan, pasti kita akan beritahukan. Terambilnya itu berarti kayak film Star Wars. Wah, keren itu. Jadi kita pokoknya lebih harus ini harus pilihan gubernurnya harus menyenangkan. Sekarang kan? Netralitas TVRI, Bu. Netralitas Perang Bintang ini gimana, Bu? Nah, kalau saya masih ada netral, saya pasti Pak Andika Heri. Kan ada Perang Bintang, bagaimana standing point-nya, Bu? Saya mau yakin ya, masyarakat di Jawa Tengah sudah bisa menilai dan harapan saya tentunya KPU ini sudah menjadi moto. Pemirsa Breaking News Metro TV masih akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.